Assalamualaikum and welcome back to my channel, channel Irfan Nizam. Alright, first of all saya nak ucapkan selamat hari raya dan maaf zahir batin kepada semua follower saya. Thank you for your support. Don't forget to subscribe, share, comment dan like bagi siapa yang baru singgah ke video saya atau ke channel saya ni. Alright, so hari ni saya nak buat video tentang quick overview. Saya pakai kereta saya dah 2 tahun setengah. Kereta apa? Kereta Proton Privé tahun 2015, refinement model. Alright, so tanpa buang masa, jom kita ni, let's check it out. Hey guys, my Proton Privé refinement model tahun 2018. Alright, so kita buat quick walk around untuk korang tengok. Ni kereta saya. Okay, dah pasang R3 skirting, dah pasang tinted. Okay, ni R3 skirting. Okay, rims steel original 17 inci. Saya memang tak nak tukar rim ni. Rim ni saya nak kekal. Right, so tengok dia punya back view pula. Okay, skirting lah standard. Saya tak tukar spoiler semua, spoiler yang sama. Okay, dia macam deductive ke tak, tapi ni original standard OEM ni lah. Okay, saya tak tukar. Memang saya rasa nice standard macam tu. Okay, ini dia. Okay, lepas tu ada tambah blind spot mirror lah. Okay, nanti kita tengok. Alright, ini dia blind spot mirror yang saya baru pasang bulan 2 hari tu kot. Nak rasa berguna juga bila pergi parking, nak nampak lining tu memang memang sangat bantulah tengok lining bawah tu. Tak payah nak adjust, tak payah nak adjust side mirror ni. Okay, so jom saya walk through dalaman pula. Okay, dalaman pun tak ada tukar apa-apa. Okay, ni jangan kutuk saya kenapa saya pakai bantal type R. Sebenarnya ni daripada bantal kereta lama saya. Jadi saya tak ada nak beli baru, pakai je balik. Tak perlu buang duit, sama juga sebelah sana. Okay, ni kereta aircon tengah buka. Ni dalaman lah. So dalaman ni dia menggunakan tahun yang variant ni 2018 ni, dia menggunakan dashboard Suprema. Korang boleh nampak dia macam nampak ni. Dia macam mid design ni. Cantik lah, memang nampak sporty. Player pun masih sama, saya silent kan. Okay, sebab nanti copyright YouTube semua, malas nak adjust semua. Okay, so yang ni konsol dia sama, ni tempat tak barang, aku tak spek tapi jarang pakai. Okay, yang ni semua, yang ni konsol dalaman, boleh bubur untuk soket apa-apa. Ni pendrive lah, pendrive boleh pakai ada dua, satu dengan dua, satu lagi kat sini. Okay, USB 1, USB 2. So saya bubur kat USB 2 supaya nak sorok USB tu, nampak kemas. Alright, so ni biasalah. Yang ni armrest sangat berguna, sangat saya selesa. Okay, lain semua sama je. Ni bubur phone holder lah. Biasalah, kereta lain pun guna juga. Ni saya guna tempat tak tisu. So basically all still standard. Tapi kalau korang perasan, aku bukan tukar tapi aku tambah. Dulu aku pakai yang carpet biasa, ni aku order dekat Shopee. Cerita dia sebenarnya aku bukan nak order yang colour ni. Aku nak order colour yang ada 3 line striking Vietnam view tu, tapi tersalah tekan sampai yang ni. So pakai je lah. So however still cantik. And ni aku pakai apa orang kata, bukan footrest, footrest belah kiri tu. Dia dah tutup lah footrest tu. Apa, cover ni dia ikut cutting eh, ikut cutting cantik je. So even yang Swiss pun tak nampak. Nampak? Ini kain ni biarlah. Ini original, ni kain untuk lap engine. Aku biar senang nak capai. Ini basically aku tukar untuk pedal lah. Foot pedal aku tukar. Okay, just nampak simple lah. Nak protect rubber pedal tu, supaya due to time badan rapat dah dekat, dah sikit aus. So tak payah nak tukar rubber pedal tu nanti. Tukar ni murah je. Korang boleh dapat kat mana-mana, boleh online, boleh DIY, boleh semua boleh cari. Murah je. Alright. Okay, so sekarang kita pergi kat bahagian belakang.
ini biasalah kereta mesti ada bantal. Barulah selesa. And so ini sama juga carpet dia. Dia fully macam tu nampak. Fully cover. Tapi dah bawa jangan bawah ni mesti ada carpet OEM lagi bawah ni. Bawah ni. Standard carpet yang standard tu masih ada simpan. Ni plastik pun tak buka lagi ni. sama juga dalam plastik ni. Try lah nak jaga kereta ni. Harap boleh pakai lama. Okay, belakang biasalah ada payung, senang capai. Tisu lagi. Speaker standard lah pakai. So far sufficient enough lah bagi saya. Alright. So yang ni boleh. Okay, yang ni for info seat ni boleh lipat lah. Okay. Right, jom kita tengok bonet. Right, jom kita tengok bonet. Okay. Tada. So bonet luas. Aku suka kereta ni. Nak pergi balik kampung ke, nak pergi mana-mana, boleh bawa barang banyak. Additional aku dah tambah rubber ni untuk nampak dia lagi kemas, lagi eksklusif, nampak lagi teratur. So inilah basically aku punya bonet. Ni letak paper bag semua dalam ni lah. Barang bisnes aku sikit. Bisnes buku, pocket book, tong wow dah semua. So dapat kemas lah. Nampak tak? Ada benda dah gantung juga. So memang sangat kemas. Okay, lampu pun alhamdulillah still berfungsi. Alright. Okay, tambahan aku lupa nak mention kat korang yang ada tambah door visor. Okay, door visor. Ini sangat penting lah. Kalau korang tanya ni door visor apa? Proton R3 punya juga ke? Tak. Ini door visor Mugen. Mugen ni door visor. Nampak cantik lah. Okay. Itu saja kot. So aku tak tahu apa nak tunjuk korang. Kalau korang ada persoalan, ada persoalan nak aku zoom in mana-mana yang patut aku elaborate kat korang, korang leave some comment. Comment dekat bawah video ni. Nanti aku buat next video khas untuk siapa yang request tu. Okay. Alright. So sebelum aku lupa, ada satu benda nak bagi tahu korang. Kalau korang pakai skirting ni, korang kena take note yang kereta prevent ni memang dah rendah tau. Dia macam ni je. Bukan betul-betul macam ni, sikit-sikit. Jadi bila korang pakai skirting ni, dia akan lagi sikit. Itu dia korang. Nampak tak? Dia macam rendah lagi lah. In future aku plan kalau tayar ni dah dah wear out nanti. Tayar ni dah wear out. Tayar masih original lagi sebab kereta ni aku tak apa-apa jalan. Tak pakai hari-hari. So, aku ingat nak plan nak pakai sekarang ni pakai tayar 215, 45, 17. So aku ingat nak pakai 50 ke 50 kot. Okay, aku nak pakai 50. 50 untuk bagi dia tebal sikit. Tinggi sikit. Tinggi sikit. Jadi kereta ni lifted up sikit. Sebab kalau korang pakai skirting ni, korang kena berjaga-jaga sikit lah. Dekat bump biasa tak ada masalah. Bump biasa memang tak ada masalah. Bump biasa memang tak ada masalah. Tapi kalau macam bonggol tu tinggi sangat, bump biasa kat jalan memang tak ada masalah. Berjalan je. Tapi tak ada masalah, belakang pun tak ada masalah. Okay, so kalau cara nak pasang skirting ni, aku ada share video aku sebelum ni, boleh tengok. Ini ada defect lah sikit masa aku pasang dulu tu, nanti aku nak buat lah. Tapi tak nampak sangat lah. Ini lah sayang ni. Okay, tapi ini simple je. Aku pun dah tahu dah apa dia punya trick dia. So kalau pakai skirting tu yang korang jagalah. Nampak cantik tapi korang kena jaga sikit lah. Tak ada belasah dia semua bam. Kena plan lah. Lubang-lubang kena jaga. Okay. Okay gang, itu saja for video kali ni. Macam aku cakap, kalau korang ada benda yang nak aku emphasize kan, elaborate kan, bagaimana yang korang tengok zoom dengan pasal kereta ni atau pertanyaan lanjut, leave your comment, leave your question dekat ruang komen. Okay, so itu saja daripada aku untuk video kali ni. Saya harap anda semua berada kerana sihat. Walaupun kita dah ke arah endemik, jangan lupalah pakai mask bila kita keluar. Okay, bila kita keluar pakai je lah mask. Aku kat sini tak ada orang kat sini. So okay dah. So bila keluar pakai je lah mask. Kita jaga lagi.
So alright, itu sahaja daripada saya. And please, really appreciate korang punya support. Please share, comment, like dan subscribe. Subscribe, share, comment dan like channel aku ni. Kalau ada banyak subscriber, banyak orang like, ada lagi meningkatkan motivasi aku untuk buat video-video tentang otomotif lah. InsyaAllah aku akan buat lebih video lagi pasal otomotif dengan kereta-kereta lain. Bukan otomotif sangat lah, just 100% santai-santai tengok video pasal kereta. Sekarang randomly aku nampak, aku akan tangkap. So insyaAllah ada masa, ada kelapangan, kita buat lagi. And really appreciate korang support. And I see you guys in my next video. Assalamualaikum, bye-bye.